The aftermath is secondary. It's time to do it now and do it loud. Killjoys, make some noise. Dadah, Herin. Kita mau kemana? Hai, kita mau masuk SD. Ke SD, ketemu sama anak-anak kita. Ibunya juga punya usaha sepatu, jadi kita tadi ke rumahnya. Nah sekarang balik lagi ke sekolah. Ayo, let's go. Di pasantren kita lagi madrasah. Ada apa nih? Madrasah, lupa namanya di depan. Pokoknya kita lagi di pesantren. Kita mau ngapain kita kesini? Kita mau cari tahu tentang asal usul Cibaduyut. Oke. Si mantap. Tungguin. Karena banyak kan itu di rumah sih sekarang dengan adanya pendidikan formal. Nah, saya di sini belum mencoba ke sana untuk formal ya. Karena mungkin belum ada kemampuan untuk apa gitu. Karena pesantren Salafi sekarang ya di sini cuma diur kan, ya cuma diur berjiwa suka miskin. Ini kan dulu pesantren Bandung itu tiga, cuma bar, cuma diur suka miskin. Sekarang suka miskin, salafinya udah kurang, ada formal, ya kan. Terus cuma bar, sekarang udah nggak ada salafi, ada formal SD. Kami di sini baru setahap TK aja belum membuka. Gitu. Jadi untuk sekarang orang-orang itu kayaknya lebih mengejar formal daripada non formal. Jadi saya kepada beliau itu kakek.
sana ada depan Menjahan masih ada. Terus dari Sunan Gunung Jati. Ini Pak, mungkin kalau boleh tahu yang jarah itu ada keinginan atau itu kan hanya mereka yang tahu. Hanya mereka yang tahu, mungkin hanya Allah yang tahu. Ya, untuk masalah itu jadi. Kalau misal kesininya itu kepentingannya misal ada orang yang mau naik haji pamit dulu kesini atau gimana? Misal ziarah atau pengen ziarah yaudah ziarah. Ya ziarah aja gitu. Ziarah. Kita kan enggak ibu mau apa enggak sampai ke sana. Oh, Bapak tadi kita dengar dari yang jualan batagor di sana. Terus katanya kalau ada yang mau pergi dari desa ini atau pergi jauh gitu, pamit dulu ke beliau ke itu mah tergantung. Kepercayaan. Beliau punya keyakinan itu, ya. Intinya ini mutlak. Tapi pihak dari pihak keluarga mas selalu mengutak. Karena kami kan dari memang keluarga kami dari dulu kan untuk masalah itu. Bapak kalau boleh tahu itu pembangunan apa? Ini di Palembang. Pembangunan makam ini di Palembang karena kadang-kadang kalau musim ziarah kan musimnya bulan mulut. Ya, atau enggak bulan mulut cuma dewan. Ini suka ngantri di sini. Oh. Ini kadang-kadang di madrasah ini nunggu ibu selesai ziarah keluar masuk. ความพ่ายแพ้ไม่มีใครจำที่ไม่มีใครซ้อน